Seekor ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk permukiman warga Jalan Adonis Samad Palangkaraya dan bersembunyi di atas pohon, ditangkap oleh relawan tanggap darurat Palangkaraya. Saat relawan tanggap darurat datang ke lokasi, ular sanca masih melilitkan badannya di dahan pohon. Saat ditarik ekornya, ular sanca masih melilitkan badannya sehingga perlu waktu 15 menit untuk menangkap ular tersebut. Setelah diukur panjangnya mencapai 3 meter dengan berat sekitar 30 kg. Menurut relawan, keberadaan ular dilaporkan salah seorang warga yang ketakutan melihat ular tersebut. Diduga ular kelaparan dan hendak mencari makan di sekitar rumah warga. 3 meter 5 cm. Ya, pasangan 3 meter. Tadinya dilaporkan oleh tetangga dari mereka di sini. Karena mereka di sini juga tadinya panik dan nggak tahu mau melapor siapa. Untuk ular ini diduga sedang kelaparan karena terlihat dari perutnya tadi kempes dan kesini kemungkinan untuk mencari makan. Nago menambahkan ular sanca tersebut akan diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. 3 meter 5 cm.